Kalau baik kalian aja berdiri dua-dua, kalau berdiri dua-dua lawan saya, dah. Daripada kayak gini kelamaan saya capek nunggu kalian. Masih gaduh aja. Tahu bu. Udah. Tahu. Kalian mau kesan bareng gak? Kayaknya saya nggak dipagar nih. Enggak. Dia metodenya lain. Iya. Kenapa guru? Guru takut. Ngeri. Belum ada jawaban. Oh iya. Dia udah ini timbul ya. Ininya. Saya lihat itu sangat mulus sekali. Ya, tediruknya harus. Mulus dan berbeda. Iya, agak-agak lonjong dia. Selamat. Masih ada tenaga? Masih? Yakin? Sudah selesai urusannya sama Mbak Picek? Belum. Jangan sampai begaduh lagi nih. Orang dia mengambil jatah saya. Oh, jatah? Jadi jenengan mau duluan untuk menyelesaikan saya? Iya. Jenengan yakin? Yakin. Saya dengar-dengar katanya mau menyelesaikan saya dengan santet banyu setan. Oh, beliau ya? Kenapa sekarang kok di sini? Ya lebih enak adem. Adem. Ya adem. Oh, berarti kalau di banyu setan keademen. Oh, keademen. Iya. Di sini cari yang adem, kalau di banyu setan enggak. Oke, ini bisa kita lanjut? Lanjut. Terus saya harus ngapain? Duduk situ aja. Duduk sini aja. Berapa lama kira-kira untuk nyantek saya? Paling kencang 25 menit. Paling kencang 25 menit. Loh, itu udah lewat dari persyaratan loh. Guru, satu kali guru. Loh. Saya. Haus guru. Kenapa guru yang hidup? Kenapa guru hidup? Saya sakti. Tapi masalahnya kan ini altar ritualnya Mbak Slamet. Biar saya tunjukkan dulu sama dia. Apakah benar dia bisa menyelesaikan saya? Berapa lama kira-kira Mbak Slamet? 25 menit. Wah! Udah lewat kategori dah. Lewat lah. Nggak bisa kalau 25 menit. Persyaratan aja 5 menit. Nggak sanggup. Biar lebih bagus lagi. Masalahnya kita itu tantangannya. Tantangannya 5 menit. Kalau segitu kamu enggak ini berarti enggak paten. Oh, mungkin dia sekalian mempersiapkan ritualnya gitu mungkin ya. Sama mempersiapkan ini. Mempersiapkan. Oh, dia ngitungnya dari awal dia ritual. Iya. Iya, gitu. Saya siap-siap. Udah siap kali? Siap kali. Siap, mantap. Oke, gimana Mbak Slamet sudah? Oke, kita lanjut, kita mulai. Mulai kita? Siap. Saya tuh gak mau kalau beliau menggunakan ritual ini ada gangguan. Iya. Ya. Sempat ada lagi hal-hal kegaduhan pribadi, saya diskualifikasi langsung nanti. Intinya kalau Anda ingin menyantet saya, selesaikanlah sebaik mungkin.
Karena uang 2 miliar itu bisa jadi hak milik. Iya. Seutuhnya. Benar. Oke, paham Mas Selamat? Paham. Oke, kalau begitu kita lanjut. Saya harus ngapain? Iya. Duduk aja. Oke, ada lapak-lapak untuk saya juga nampaknya nih. Saya cari sendiri aja. Ada lapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Wa barik ala. Astagfirullah. Ya ampun ya Allah. Yo. Hah? Datang lagi dia. Nanggu aja. Tak bosan-bosannya kau pijat. Nanggu aja. Kau ngapain tuh, ribut? Masih nganggu ini kerja kau. Sudah ku bilang. Otak kau tuh enggak bisa. Tak kau lah, santai-santai enggak sabar kali kau. Jadi lagi. Tahu yang nggak punya, ada pun kecil kau. Monyet kau? Monyet tahu monyet. Suka apa? Kau mau kemana? Hah? Kau nganggu gue suka kali kau nganggu orang. Karena masih dendam aku sama kau. Tapi ini masalahnya udah masuk sayembara. Kalian terus-terus seperti ini, terus berkelahi. Kau mancing orang aja marah. Marahlah, belum tuntas masalah kita. Kan saya udah bilang Mbak Selamat, tuntaskan dulu. Kenapa orang nggak selesai gaduhnya? Angin dulu. Apalagi ayah. Gimana ini jadinya mau lanjut? Kau ada otak kau. Aku bilang panitia tadi malam. Kau mau dikeluarkan? Peninglah aku nih orang nih. Tahu, kau. Kau tuh tugas saja ya. Tugas saja guru. Kecok. Jangan guru. Tugas saja guru. Yuh, enaknya tuh. Kau nggak tahu. Kalau kita nggak seorang ini bahaya. Kalian kok nggak selesai-selesai ini gimana? Ini sebenarnya kalian mau ikut sayembara atau mau gaduh? Gaduh mungkin ya. Apa dia? Masalah ini udah mau ritual. Orang mau dia kau ganggu, monyet kau lah. Tuntaskan dulu masalahmu. Ayo. Ayo otak kau. Dari kemarin udah berapa hari kalian begini terus? Gas aja ini matanya, setan yang kemari. Monyet lah. Ngecok ya kau. Kau bagus kau, tuh aku pun jahat. Apa yang buka kali nganggu orang kau? Sepenuhnya kena. Gas aja guru. Ya biar keningnya lagi. Hah? Kau kusasir kalau gak nganggu aku satu hari kusasir kau mau mati kau kusasir. Tanah kau jalan. Kau udah jalan-jalan. Tuntaskan dulu masalah kita. Ya udah kau sana kau mutar. Kau jalan ini susah kau. Entah kau. Ada otak kau tuh. Jangan kau tua tripet jauh. Mak kau. Sebenarnya kalian tuh ada masalah apa sih sampai berlarut-larut? Kalian di sini peserta loh. Ini muka kalian nganggu sama dia orang. Udah kau diam dulu. Ayo. Diam. Belum tuntas. Jalan ini kau susah tengkor. Tengkor mata kau. Hati-hati mbah, masuk situ. Bun. Dia mau ke situ tuh. Masuk situ. Nggak jalan ini kerja kau. Jalan ini susah kau. Udah kau diam, tuntaskan dulu kita yuk. Buntung kau lah. Nggak cerita kau pun kau. Kau kan dalam kali karena ada dihajar semalam. Luka kali nganggu orang kau. Tentang kau. Ada otak kau. Udah cepat ayo. Ya udah. Ya, kamu gimana? Mau fisik? Apa? Serah kau. Malah saya. Saya dingin semua buat satu ini. Enak orang semua ini nganggu. Ada otak kau. Udah yuk, jangan banyak alam. Ya udah yuk. Baru selesai malam ini. Mana dia itu? Cara batin ya. Nah. Oh, tarung. Tarung lah. Biarkan bro. Ini biarkan aja dulu. Iya bro. Oh.
kan? Ntar kotak keriput. Sampai dia mati. Kalau boleh kalian aja berdiri dua-dua kalian. Berdiri dua-dua lawan saya. Dah. Daripada kayak gini kelamaan saya capek nunggu kalian. Masih gaduh aja. Tahu bu. Kalian mau ikut sambaran gak? Lanjutlah. Ayo berdiri kalian. Berdiri kau, Tuan Ribu. Berdiri kau, buta. Monyet kau. Asik gaduh aja kalian. Ayo lawan saya. Dua-dua kalian. Kau diam kau, bodoh. Salah. Ngapain mbak suruh masuk main? Kenopo yang kenopo lagi lo gaduh terus duel terus kasih pak dua mas saya bukan nasa kamen sabar pripun warah sabar wong iki ikut peserta tapi yang mundur sih kasih pak du mawon pun ini kokan ya jeneng ngelih ketok KKP ini yakin bisa selesai sakit pun tuntas. Bener ya mbak? Aku males lagi goyong ini toh mbak. Iya kami udah gak mau ada lagi ini mengulur waktu seperti ini. Selesai lagi mbak. Apa? Mau goyong ini terus. Entek channel khusus Igor pertarungan duel baca doang ini aja. Betul aku. Kayak numpang tenar. Numpang tenar aja. Sabar dulu, sabar dulu. Sabar dulu, sabar dulu. Iya masalahnya konten kita terisi orang ini terus. Mau viral apa kayak mana? Apa ya punya konten kayak gini? Itu mbak. Channel kebisi sama orang ini enggak benar enggak kena. Enggak ada hilang aja penontonnya pun. Iya. Apa lagi? Selesai, Mbak. Iya. Iya, Bunda. Iya, siap. Ya Allah. Bentak-bentak ya. Bentak-bentak Bunda gitu loh. Udah enggak apa-apa. Amankan lu. Tok gua piye menang. Biar tenang, Bun. Gue kan sing apa? Takut. Ayo, Bunda. Iya bro, iya. Ayo. Ayo. Iya. Hati-hati bunda. Sabar mas kali, sabar. Hilang kesabaran bilang. Hati-hati bunda. Iya, iya master. Oh, mbak. Mbak. Oh, tak enak bagusnya mbak. Lo isin kali. Ada, Cima. Hei, mbak. Apa lagi? Sudah. Ini mbak, dari garu-garu mbak. Wes, mbak sudah. Tidak perlu kalian ikut belajar. Karena emang nggak perlu kan diri. Ngomong-ngomong dengan bagus. Wet. Mana mbak? Aku sabar mbak. Iki pencet. Tengok tuh mbak. Hehehe. Apa? Tantang kowe tenggore ne njok kowe kaya ngono omonganmu. Lha dadi piye? Karepe
nantang gue kan. Bukan nantang, aku sih nggak hari ini. Gue kan gak kecil pada bukan nasi belum gila dulu. Kencan bingung. Anita ini bingung. Banyak niatnya mau ngarep anu, wes kalian. Kenapa tuh kecil? Iya. Ini belum diomongnya lagi. Nah, kau dengarin orang tua. Jangan diam kau, keriput. Paling kau. Kayak kau pun. Kau pun. Tentang kau yang datangkan ke sini, terus kau ngomong kau kayak gitu. Kau dengarkan orang tua. Kau. Bodoh kau. Hah? Jadi, Pi. Ini belum. Kalian mundur. Oh, ya nggak bisa. Besok, lebih baik. Wei, saya ingin ini. Nak kalian dah belum mundur. Nak kalian isong tidak toki aku. Aku sungguh mundur. Wah, pak nantang. Perungu, Wei. Perungu, nantang ni sedikit. Wei, ya bisa, bisa. Ya besok. Coba. Ya boleh. Kamu dari mana, tua keriput? Tahu. Emak pun yang tahu. Emak deh anjing. Udah ayo. Allah. Kau lari juga. Siapa yang lari? Udah, kau coba cerita. Udah kita ajar. Allahu Akbar. Kabir. Siap. Marco Sinarung Coco Minang Huruf Waradeng.
Thank you.
Ush. Wah, gila keren, Bang. Ush. Ush. Ush, mana? Kipicak mana? Kipicak mana? Kipicak. Kabur. Mana kau lari, Kipicak? Kali mana sekarat ini, Mbah. Kok sekarat kali dia? Masih bisa bangkit, Rat. Bisa bangkit. Tapi belum puas nih.
Tangi. Kan gawe sin aku ning pas depan. Aku sin dowo. Aku sin karo Mas Karyo. Nah jan aku minus ae mbolo. Tidak, aku arek resik. Benengku arek apik. Nah jan aku kalah menang ku. Iki. Cuma oke. Nek kudu ngopo aja urip iki. Mbang ben dadi dowo aku sin karo Mas Karyo sing ngono ku sae mbolo iki. Ya. Wis pisan ta omong. Tak kandhani iki. Sampeyan tak kandhani. Wis sekali iki. Wis. Tak mulai dengan ngomong apa. Wis. Sajan mantyo prani priyo. Ye to mangasing priyo. Arjo manja sanipodo. Kembang Taliwan. Cek dong. Cek sini. Alhamdulillah. Ini Mbak, meninggal Mbak. Wes. Ya wes. Enggak. Ini tidak tidak. Ya. Mana dia? Dia kemana Mbak? Ya, itu kan jadi pelajaran. Maksudnya? Ya kan. Wong sing koyo ngono kuwi kudu dikasih satu pelajaran. Aku nasihati karo sampean. Ya wong sing koyo ngono kuwi sing orang yang nggo peraturan ini itu disingkir ya masalahnya ini dia ngilang ya memang dia peserta singgul kan aku ikilah uang sing bandel uang sing merengkel ya, ya. Kan saya kandang ini arep milu sayang boroh tak tegak kayak gini kue ku kudu milu peraturan ini lah itu nasi ku duru-duruan ke rumah pijak ya apa resin mas. Yo. Apa ini sin kan? Ya tenang sin. Nah ikilah perbuatan ini wong sin para sportif. Maksudnya sin orang disiplin. Ngeten? Iya tapi Mbak Picek malah melarikan diri. Heh men dari cewek. Wah aku sin hari ini aku ngerti. Jadi iki mau dibalikin nanti nang ngomai nang asal ikono. Lagi dia kan ini meninggal. Oh keluarga ini kan tekon. Iya. Ini tak balikin nanti keluarga ini kan. Tenan iku, Mbah. Ya mboh, tak pokoke biarain ku tibae dhek iku ya nang kono lah keluargane. Aku enggak ngerti sangkane mbong teko ndi. Sing penting dikilah perbuatane wong sing ora adil, ora jujur. Heeh. Nah, ikilah perbuatane, ikulah balese. Itu balesan. Ini wong nandur kudu munduh. Heeh. Ya kan. Apa yang ditanam itulah yang dia tuai. Sapa sing ngilih iku mesti balekke. Oh iya. Sapa sing ngilih mesti balekke. Sapa sing ngutang yo bayar. Oh iya juga betul iku, Mbak. Betul kan? Betul, Mbak. Lah nek wong dhe utang kaya ngono, gawe geger padepokan. Ya nek diare masuk proses. Saya mborone gurune sampeyan iku ya piye? Ya sing apik.
Mula aku punya yang peserta di sini, Mas. Aku pun mau. Tak jelok belakangnya peserta aku ini. Oke. Dan aku sih goya, aku sih tahu jawab. Iya betul. Mau bersampean kan? Terus ada emosi, apa emosi? Iya, awal emosi ya itu loh, wong iki loro mau. Iya, merengkel ya kan? Nah, itu wong yang mau merengkel ya, itu oleh-oleh. Kalau mbak pucat itu kumpah aku urusan. Nah, dia ngeyel mulai, ya enggak aku sing nuturi, aku sing ngomong ya, harap minum saya mboro, para ngeyel, no. Pokoknya berarti nek ngeyel, nasibnya podo kayak iki mau? Ya iya. Podo karo siapa sih? Mbak Selamat apa? Iya, Mbak Selamat. Dan aku orang mudeng, ya aku pingin ini tak ketarik ini ya wis kena. Ngono lho Mas. Iya. Contoh suri teladan wong sing ora nyekel kabar kebijian. Nggih. Sampeyan ning Jawi kan? Nggih Mbak, kula Jawi nggih Mbak. Dingerti tutur sembur uwur. Oh iya nggih. Moko ilmu semar iku kudu dingerti. Samar-samar ku bentuke menungso ya lanang ora wedok. Semar kae kan gambare kan? Iya nggih. Kae pengayoman ning tanah Jawa. Tanah Jawa iku ditunggoni semar. Nek ora ditunggoni semar, ngobrak-mabrik. Ngobrak-mabrik ya. Wah. Walah, kuatuk, Mbah. Anu udan. Kan? Udan. Lah mari kok mau sing nganoi udane iki wis rada reda iki. Lah iya. Wis entek perangi malah. Iya. Iki berarti mau aduh. Wis tak untap te kabeh. Ini bakal terang kalau udan. Bakal terang iki. Yuh. Memang Mbah. Lah iku mau kan aku tarung karo Slamet, karo sapa meneh, Mbah Ijet. Udan iku nggowo berkah. Udan iku nggowo berkah. Dan tunggu berkah, aku tiga bayang hujan. Ya mungkin teko suara kudung, aku mau hujan nyekseni kematiannya wong sing jahat. Itu bawa tenan itu bocah. Jahat? Berarti memang jahat tenan deh. Oh santai tolong. Aku ini belum nyantet loh Mas, tapi nyantet itu aku sih bener. Wong jaluk tolong kalau aku ya tak santet. Ini orang juga. Woi, guru. Kenapa guru? Ngintip orang. Hah? Maksudnya? Ngintip orang. Di mana? Gimana? Di mana? Di sana. Ayolah. Betul. Tadi. Itu suara Bunda Mawar kan itu. Ada cowok mandi. Serius itu? Iya, ayo. Ayo. Aduh, ini kayak mana nih? Iya. Mbak, sini aja ya. Iya. Mbak, sini aja ya. Kami ada urusan. Iya, sarap apa-apa, rapopo. Oke. Rapopo. Enggak di mana itu, Guru? Sana, cepat. Ayolah. Ini akhirnya. Ayolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.